Innal Jaun. Jerit tangis keluarga tak terbendung, terutama sang ibu Erna, saat jasad Dini Amrianti 11 tahun, bocah wanita yang dinyatakan hanyut terbawa arus di Sungai Waitahmi, Kampung Gunung Sangkaran, Kecamatan Blambangan, Umpuk. Saat sedang mandi bersama seorang adik dan keempat temannya pada hari Minggu 5 Maret 2023. Pihak BPBD Kabupaten Waikanan bersama Polres, Kodim, Basarnas Provinsi Lampung dan warga Kampung Gunung Sangkaran, Kecamatan Blambangan, Umpuk, menemukan jasad korban pada hari kedua pencarian. Komandan Tim Basarnas Provinsi Lampung yang diturunkan Santosa bersama tim gabungan mengatakan, pencarian korban telah dilakukan sejak hari Minggu 5 Maret 2023 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Korban ditemukan sekira pukul 12 waktu Indonesia Barat, dengan jarak 4 sampai 500 meter dari tempat semula mereka mandi dalam kondisi telah meninggal dunia. Korban langsung diserahkan ke pihak keluarga. Izin Pak Tosa, bisa diceritakan kronologis penemuan mayat yang terhanyut di Waitahmi, Gunung Sangkaran? Untuk alhamdulillah korban telah ditemukan. Kalau jarak dari titik kejadian ke tempat penemuan tadi sekitar 400-500 meter lah. Ya, ditemukan korban dengan kondisi meninggal dunia. Untuk pencarian kita lakukan dari kemarin sampai hari ini. Untuk jam penemuan? Jam penemuan tadi pada jam 12.26. Pak PJ Kepala Kampung, bisa diceritakan nama korban dan keluarga korban? Ya, alhamdulillah ini yang pertama. Saya pikir saya berterima kasih dulu kepada kawan-kawan Basarnas ini jauh-jauh dari Bandar Lampung telah membantu masyarakat Kampung Sangkaran untuk mencari korban terhanyutnya Dini Amrianti, umur 11 tahun, binti Matrusin, ini warga kami Kampung Gunung Sangkaran, dan alhamdulillah telah ditemukan, telah bahu-membahu Basarnas bersama BPBD Waikanan, kemudian masyarakat Kampung Gunung Sangkaran, dan tentu mudah-mudahan ini kami sekali lagi menyampaikan terima kasih, mudah-mudahan Allah SWT dapat membalas jerih payah dari bapak-bapak, khususnya dari Basarnas Provinsi Lampung yang telah hadir di Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Miliar SL Saburai TV melaporkan.